Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Irfan Hakim bersama dengan Ustaz Danu di pagi hari ini diberikan kesehatan oleh Allah SWT untuk berjumpa dengan ibu-ibu yang sudah cantik di pagi hari ini ya. Bapak-bapak yang sudah gagah dan semangat pagi hari ini di siraman kalbu, sejukkan hati. Boleh tepuk tangan dan semangat. Kita ini tayang kurang lebih pukul 5 pagi, tapi ibu-ibu yang hadir di sini sudah standby dari jam berapa, Ibu? Jam 2. Gak ngantuk ya, semangat ya. Nih teman-teman, ada yang datang dari Babu Salam Cirebon. Ucapkan salam, Ibu. Assalamualaikum. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Al-Aksan Indramayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Al-Muzakaroh Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cirebon, Indramayu, Serang. Bapak-bapak dari mana, Bapak? Campur-campur dari tadi ya, Bapak ya. Tepuk tangan deh semuanya, yuk. Boleh saya pantun dulu? Boleh, coba ya. Bunga matahari tumbuh merekah. Cakep. Bunganya tumbuh di dalam gua. Cakep. Jika ingin hidup penuh berkah. Cakep. Berbaktilah kepada orang tua. Amin, insya Allah. Sudah hafal doa untuk mendoakan orang tua, sudah hafal semuanya? Insya Allah, coba doa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogiro. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Insya Allah, mudah-mudahan tidak hanya sekedar doa, tapi dipraktekkan kesayangan kita kepada orang tua kita ya. Untuk itu hari ini kita akan mengambil tema yaitu kemuliaan berbakti kepada orang tua. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, memang berbakti kepada orang tua bagi seorang anak itu adalah kewajiban. Dan juga berkewajiban seorang anak yang beriman itu mendoakan orang tua. Ya. Ya. Harus doa yang sangat bagus tadi ya, itu betul. Memang harus senantiasa. Tapi sangat bagus lagi kalau dalam berdoa itu hatinya ikut, hatinya ikut. Jadi tidak sekedar mulut saja mengucapkan. Tidak sekedar mulut. Ya, Allah maafili wali wadi wali kamu makamu rosyari. Gitu, jangan ya. Tunduk, tenang, baru.